Oke guys. Oke. Kembali lagi. Ya. Di channel Om Kiting ya. Yo, kita di sini di channel Om Kiting bakalan ngevlog di acara apa, Bang? Di acara final Festival Nuansa Religi tahun 2023, Bang. Iya, jadi kita bakalan ada ngevlog dan tanya-tanya ya semua tim tentang prepare-nya. Prepare, persiapan dan kabar-kabar dari semua personil Malaysia juga ya. Salah satu ada yang kita tanyakan mungkin kabarnya, prepare-nya seperti apa dan persiapan kematangan ya. Nah, itu benar, Bang. Jadi kita langsung aja masuk ke vlognya. Ini dia vlognya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Lumayan kita harus nyebrang-nyebrang dulu nih ke laut. Ya ada di Kepulauan Seribu. Tepatnya sih, ntar kita tanya lagi di pulau mananya. Oke bang ya, langsung nih. Halo bang. Halo. Halo, apa kabar bang? Baik, baik. Ini dari, apa kabar bang? Baik ya? Baik. Dari tim Marawis mana nih bang? Marawis, mana itu? Pulau Tidung. Nama timnya? Nama timnya Al-Mustofa. Al-Mustofa bang, nama timnya Al-Mustofa. Dan apa nih prepare-nya bang untuk tingkat TK ini? Di persiapannya udah apa aja dan gimana persiapannya? Jelasin dikit-dikit aja bang, spill dikit sih. Ya sama sih, sama kayak tim lainnya. Sama tim lain bang ya? Yang pasti siapin mental. Karena kan kecil-kecil cabai rawit. Benar bang, benar. Yang penting mental dulu, urusan kalah menang belakangan. Betul bang, yang penting intinya untuk kalah menang kita serahin sama satu Allah lagi, aja bang. Ya, satu lagi tujuan bermain buat lomba ini lomba, karena siar aja. Siar dan silaturahmi bang ya? Iya benar. Jadi bisa kenal sama banyak orang. Kayak sama abang nih. Iya, kan terkenal di Kepulauan Seribu ya kan? Bisa aja ya bang. Iya. Ya, jadi intinya kita siar dalam syair bang. Iya, oke. Intinya gitu dan semoga tim abang nih, tim Al-Mustofa dari Pulau Tidung ya bang ya, Kepulauan Seribu bisa mendapatkan hasil yang amin. Dan mungkin itu aja bang. Terima kasih bang ya. Doain juga. Apa tuh? Besok kan Hadroh. Hadroh main juga. Biar menang nih. Hadroh main juga katanya bang. Ini dia setiap ada festival selalu ada kontennya, tenang. Siap. Ini Om Kiting. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Om Kiting. Om Kiting ya. Iya. Udah di subscribe. Udah ya. Yang lain kasih tahu. Udah. Oke bang. Oke. Pokoknya. Gitu aja bang. Tim Hadroh Tidung lagi nunggu konten dari Om Kiting. Om Kiting. Iya. Oke mungkin gitu aja vlognya. Kita lanjut ke tim lain. Siap. Cekidot. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Kita akan nanyain salah satu tim peserta dari finalis Festival Nuansa Religi. Cek. Halo. Bang, sehat bang? Alhamdulillah bang, gimana nih? Ini dia juga YouTuber ini nih. Dia, bang. Bukan suka YouTuber. Suka apa sih namanya? Video-video apa? Reaction. Enggak, Bang. Harus gue pernah di reaction sama dia nih. Jangan malu gua sebenarnya. Oke, abang siapa nih, Bang? Namanya nih. Rizky. Rizky. Iya. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Bang. Sehat, Bang. Dari tim Maras mana, Bang? Asam. Asabil Mutakin. Asabil Mutakin dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Dari Koja. Widih, jauh banget ya. Iya. Nyebrang sini enggak? Nyebrang Bang, alhamdulillah. Kita mau tunjukin bahwa nama Tanjung Priuk itu tidak negatif terus ya kan? Bener. Ada sisi positifnya ya enggak? Benar. Prepare buat
Asabil Mutlak ini buat finalis nih? Dua hari? Manggil Bang Paya susah soalnya. Hah? Berarti prepare berapa nih? Dua hari? Bang Paya sibuk soalnya ngelatih sana sini. Tapi pokoknya doanya yang terbaik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses, terbaik. Nyangkut. Amin. Kan kita dari Jakut nih. Jakut ya, bareng sih. Bestai. Pokoknya doain banyak yang terbaik. Okay. Amin. Ya. Thank you Bang ya. Oke, siap Bang. Do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Nah, dari Al-Mutar, kita langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari channel Om Kiting mau YouTube. Oh, Masya Allah. Mau nge-plug dikit bentar ya, Habib ya. Boleh sebentar. Kita cuma nanya kabar gimana, Habib? Alhamdulillah, kabarannya sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat doa antum semuanya. Untuk persiapan dari tim gimana, Bib? Ya, Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Oh, ya, intinya kita bisa silaturahmi ya, Bib ya. Silaturahmi itu penting. Itu penting. Iya. Yeah. Syiar dalam syair, benar ya? Syiar dalam syair. Iya. Karena kita ini syiar dalam syair itu penting juga. Penting juga. Untuk menambah apa saudara kita. Saudara juga. Ya, silaturahmi. Umur jadi panjang, rezeki makin banyak. Subhanallah. Itu pasti. Pasti. Makin banyak kita silaturahmi sama orang, mudah-mudahan rezeki kita ngalir terus ya, Bib. Amin. Amin. Dan persiapannya udah agak lumayan juga mantap. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian ya itu. Mudah-mudahan kita doakan dari tim Al-Mutar ya, Bib ya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik ya. Amin ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Tim Marawis tampil dengan baik dan Al-Mutar bisa mendapatkan yang terbaik. Oke, itu aja vlog lagi, kita cari tim lagi yang lain, kita vlog tanya-tanya sebentar. Oke. Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Langsung aja kita tanyain, guys. Yuhu. Assalamualaikum. Lebel. Abang, sehat bang? Alhamdulillah. Abang, namanya siapa nih bang? Reja. Oh, Reja, astagfirullah. Abang dari tim Marawis? Junior. Dari junior Marawis. Bang, prepare gimana bang? Buat juniornya, ditampil ya, di sini nih. Seadanya aja sih. Ya. Yang penting kita tampilin maksimal aja dah. Gitu. Prepare gimana nih? Matang gak nih? Alhamdulillah sih ya, matang sih alhamdulillah. Matang ya? Iya matang. Sampai gosong? Iya. Lupa dibalik. Pokoknya doanya yang baik-baik buat junior bang ya. Amin. Semoga hasil. Penting maksimal ya, aja dah ya, hari ini. Mau dapat apa enggaknya, urusan nanti aja. Oke, siap. Intinya kita bisa silaturahmi ya. Iya, siap tuh. Siap. Thank you bang ya. Iya. I love you. Dadah dulu dong kamera. Jangan lupa di subscribe, like ya. Channel Om Kiting. Dadah dulu. Like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Salim. Abang siapa nih? Abang Malik. Pede. Malik Abdullah bukan? Malik Maulana. Abang Malik dari tim Marawis Hasyim Asyari, Bang. Iya, benar. Gimana nih prepare persiapannya buat di festival final DKI ini, Bang? Prepare persiapan sih sebenarnya udah dari seleksi ya. Iya. Ya kan. Tapi yang namanya di final kan kita harus ngasih yang terbaik. Iya. Udah gitu aja. Gitu. Iya. Jadi pede nih, pede. Ya pede nggak pede ya, kalau ditanya percaya diri harus percaya diri. Bener. Tapi kan lagi-lagi kita serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar kau. Pokoknya doain tim Marawis Hasyim Asyari biar jadi yang terbaik ya bang. Amin ya Allah. Ya, pokoknya sukses terus buat tim Hasyim Asyari. I don't give a fuck what you say.
Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. Oke guys, kita lanjut lagi vlognya di tim selanjutnya, yaitu kita bakalan ngevlog dari salah satu tim dari pemain dumbuknya. Udah, kita udah semua udah tahu lah pemain dumbuknya, dia kede sebelah ya, kede sebelah ya, satu-satunya mungkin ya, jarang ada yang bisa main kede. Oke lanjut aja, ini dia lagi makan nih bang nih. Kalau langsung tanya aja bang ya. Halo bang. Halo bang. Iya, gimana bang, sehat bang, kabar bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini lagi ngapain nih bang, lagi makan? Makan. Iya makan. Ini bang Doger lagi makan. Ya, ya. Makan. Alhamdulillah sehat. Ini bang, cuma mau nanya nih bentar nih bang ya, maaf nih ganggu makannya nih bang nih. Nanya apa? Iya, ini persiapan untuk masuk ke sini bang, persiapan untuk ikut lomba di tingkat provinsi ini apa aja bang dari tim Al-Munawar nih bang? Persiapannya yang terutama tuh latihan. Iya. Latihan harus benar-benar, harus sungguh-sungguh. Terus konsep, okay. Konsep apa yang kita bawa buat ke tingkat provinsi? Hmm. Seperti itu sih. Oh seperti itu, alhamdulillah. Jadi dari tim Al-Munawar ini udah mempersiapkan konsep yang lumayan manteng dan mantep nih bang ya. Insya Allah bang ya. Oke bang, jadi kita nonton nanti videonya, nonton. Iya. Di YouTube, ya, YouTube mana? Di YouTube mana? Hah? Di YouTube mana nontonnya? Om Kiting. Iya. Jangan lupa Om Kiting deh. Iya. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Oke. Ini gitu aja kali bang ya. Mungkin mudah-mudahan kita doakan buat semuanya dan semoga Al-Munawar bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya bang ya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Doain ya. Oke, sekian vlog dari tim Al-Munawar. Kita lanjut lagi ke tim selanjutnya. Oke guys, vlog kita lanjutkan lagi di tim selanjutnya. Kita bakalan nge-vlog sama bang, sama tim dari Kepulauan Seribu. Kita harus nyebrang dulu nih. Kita dari Jakarta ya, kita mau ke Ancol juga bisa, lewat Ancol ya, lewat mana. Pokoknya kita harus nyebrang dulu dari tim Kepulauan Seribu. Kalau nggak salah dari tim Aliba bang ya? Iya ya, tim Aliba, oke. Sebentar bang, kita tanya dulu, ini dia. Halo bang, siapa nih yang mau salamin? Sini aja ya. Iya bang. Oke bang, semuanya ya. Bang. Sehat. Gimana kabarnya nih pada? Alhamdulillah baik. Ini jauh-jauh datang dari Pulau Seribu bang ya? Wah luar biasa sekali ini. Persiapannya bang, apa aja yang udah disiapin buat di ikut di tingkat provinsi ini bang, dari tim abang sendiri nih, apa aja yang udah disiapin, persiapannya seperti apa, mungkin secara konsepnya sudah matang apa gimana, salah satunya boleh dijelasin bang? Boleh ya. Ayo bang boleh? Mungkin dari yang pertama itu mental sih bang. Iya mental, itu harus bang mental. Harus iya. Banget bang. Terus pukulan juga alhamdulillah udah agak rapi, udah lancar ya? Lancar ya. Emang mungkin sih emang di tingkat provinsi ini mental tuh ya agak tek gitu bang. Jadi gimana ya? Ya emang mungkin di Kepulauan Seribu itu jarang ada festival kali ya. Udah jarang ada festival, udah gitu kan memang ikut festival hanya cuman setahun dua kali lah. Ibarat kata kan di Kepulauan Seribu sama di Mari gitu kalau lolos kan. Jadi untuk mumpuk mentalnya agak sedikit kurang, mungkin itu sedikit pengetahuan aja bang yang aneh tahu ya. Aneh emang nggak tahu apa-apa sebenarnya, ya kan? Intinya gitu. Oke. Jadi untuk persiapannya semuanya udah mateng dan untuk mentalnya mudah-mudahan bisa dikasih yang terbaik bang. Kita doain buat tim Aliba ini dari Kepulauan Seribu yang tepatnya di Pulau Kelapa bang bisa mendapatkan hasil yang terbaik di tingkat provinsi. Amin bang ya. Oke mungkin itu saja, kita lanjut lagi ke tim yang lain. Kita vlog-vlog tanya-tanya lagi. Semuanya kita ada dong. Udah. Oke guys, kita lanjut lagi, bakalan ngevlog, bakalan nanya-nanya dikit-dikit ke sama salah satu vokal yang mungkin semua orang nggak mungkin lah nggak kenal sama dia ya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin nggak kenal sama dia nih, dari Hadro, Kosida ataupun Marawis yang nggak mungkin nggak kenal sama dia. Kita lanjut aja nih bang ya, ini orangnya nih. Halo bang. Halo. Assalamualaikum bang. Salam. Sehat bang. Alhamdulillah. Namanya adalah sedikit Ripai Sahreja. Biasa dipanggil Bang Pai.
Bang Pai. Ya gimana Bang? Sehat. Abang sekarang ikut dari mana nih? Ikut apa ngedampingin? Nonton aja. Penonton aja. Dari penonton. Jadi penonton. Tumben banget biasanya ikut aja di mana-mana ya? Yeah. Iya. Kalau di umum iya. Iya, kalau di umum ya. Kalau enggak ada Bang Pai enggak enak. Iya. Itu. Emang Bang Pai ini suaranya aduh ya. Ini urat saya juga kayaknya pengen ditarik gitu, pengen Bang Pai ajarin dong yeah. Gitu. Ajarinnya enggak bener. Gitu Bang ya. Abang ini bawa murid? Enggak, yakin. Cuman ngerepotin aja. Ya, bohong. Ada kali 1-2 tim, Bang. Bismillah insyaallah ya. Ada ya, saya tahu sih ada si statusnya ada 2 tim bawa orang. Soalnya kan saya kasih kontak juga. Gitu, Bang. Jadi untuk support system yang sedikit-sedikit ya. Ini belajar bahwasanya kita apa tuh namanya di sini cuma pengen ngobrol aja, Bang. Ya, jadi ya. Buat ngeplok bahwasannya semua tim-tim yang ada di sini udah tanya-tanyain ya. Gitu. Kebetulan di sini kita ngelihat Bang Pai ini jadi agak terpesona pengen ngobrol dikit lah sama Bang Pai lah. Boleh. Iya. Tapi udah banyak ini mau ngobrol mulu, Bang ya. Tiap lomba juga ngobrol. Aduh, mungkin kabar gimana? Itu aja ya, mudah-mudahan tim yang dibawa Bang Pai. Doain aja ya buat iya. Semuanya ya. Iya. Tim yang dibawa Bang Pai bisa menghasilkan hasil yang terbaik, cool. Bisa menampilkan yang terbaik. Amin. Untuk yang penting intinya kita bisa silaturahmi terus ya. Intinya itu. Silaturahmi dalam syair, siar dalam syair, kita bisa ketemu sama banyak orang, rezeki ngalir terus. Ya. Nah, itu mungkin segitu aja Bang, ngobrol dikit-dikit aja. Oke. Mungkin segitu aja dan dari gua juga ya alhamdulillah. Dadah dulu Bang. Dadah. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, put up 10 feet. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Malu, buat Bang Kiting katanya lu tadi bilang gitu. Iya. Lu dilihat di sini sedikit. Nanti di YouTube yang nonton ribuan jutaan, boy. Yang nonton ini orang gila ya. Aku komen doang. Boleh tegang lagi. Tutut. Wah, ada pemenangnya. Iya, Nabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Juri Lomba Marawis nomor 03 garis miring bid pembinaan garis miring bila garis miring 2023 tentang penetapan pemenang Lomba Marawis kegiatan apresiasi dan lomba seni nuansa religi Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menimbang satu bahwa sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta nomor 01/10/P/DPA/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan surat tugas juri lomba marawis kegiatan apresiasi dan lomba seni nuansa religi tahun 2023 oleh Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta nomor 1.832/1.713.145 tanggal 9 Oktober 2023. Dua, setelah melihat, mendengar, menyaksikan dan mengamati secara seksama penampilan para peserta lomba marawis kegiatan apresiasi dan lomba seni religi tahun 2023 berdasarkan kriteria vokal, aransemen dan penampilan perform, menetapkan pertama bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2 Lomba Marawis Kegiatan Apresiasi dan Lomba Seni Nuansa Religi tahun 2023. Kedua, keputusan dewan juri ini bersifat mutlak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2023. Dewan Juri Abizar ditandatangani Haji Imam Syafi'i
ditandatangani Afud Mahfudin, ditandatangani Hasan Sahab SE, MM, ditandatangani Iyek Hadi Priyadna, ditandatangani. Sebagai juara harapan kedua dengan jumlah total nilai 1043 jatuh kepada nomor peserta 09. Sebagai juara harapan kedua, dengan jumlah total nilai 1047 sebagai harapan pertama jatuh kepada nomor peserta 11 juara pertama, juara tercantum juara naikkan ke panggung perwakilan yang pertama juara naikkan ke panggung sekaligus juara harapan kedua dari segera tahun harapan kedua dan harapan satu segera naikkan ke panggung dengan jumlah total nilai 1048 sebagai juara ketiga jatuh kepada nomor peserta 08. Juara ketiga 08. Segera naik ke atas panggung dengan jumlah total nilai 1062 sebagai juara kedua jatuh kepada nomor peserta 15. Selamat juara kedua nomor peserta 15. Dengan jumlah total nilai 1070 sebagai juara pertama jatuh kepada nomor peserta 17. Sebagai juara pertama. Perwakilan satu orang untuk dekat panggung. Lomba Marawi sebagai kita apresiasi dan kesempatan dari 2023. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelum yang mana-mana dulu, saya mau izin kepada Bapak Muhammad Reza untuk memberikan hadiah kepada juara harapan 2. Iya. Silakan Pak Muhammad Reza. Bapak Muhammad Reza, selamat. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Like, comment, and subscribe. Channel siapa? Om Kitin. Tunjuk dulu. Iya. Yeah.